waspadalah Anda pengguna mesin anjungan tunai mandiri. Karena pelaku kejahatan dengan modus ganjal mesin ATM lagi-lagi beraksi. Memanfaatkan kelengahan korban, tanpa segan menguras isi rekening hingga tak bersisa. Pada tanggal 27 Juli kami mengamankan 5 orang yang merupakan bagian dari kelompok pembobol ATM. Mereka berasal dari satu daerah tertentu di Sumatera Selatan. Kami lakukan penangkapan, yang pertama ini di daerah Gunung Putri. Di sebuah kontrakan kami amankan 3 orang. Dua orang diantaranya adalah pelaku yang memang melakukan pencurian di daerah Sukmajaya. Ini motor siapa? Kita ya, Pak. Ada suratnya? Kita sekarang jalan. Identitasmu mana? Taduk. Identitasmu di mana? Duduk. Kemudian kami kembangkan, kami dapat lagi 3 orang lagi, masih di wilayah Gunung Putri. Penyelidikan kami, 1 orang menjadi tersangka. Kita lakukan pengembangan juga dan kita dapati di wilayah Cibinong ini kita amankan 3 orang lagi. Kunci motor. Kita ke kontrakanmu ya. Jadi dari 10 orang yang kita lakukan penangkapan, 5 orang kita jadikan tersangka. Modus mereka itu adalah menaruh alat perekat di ATM, kemudian alat perekat itu akan membuat ATM yang dimasukkan terganjal. Dalam posisi korban yang bingung, nanti akan ada seseorang yang akan mendekati, kemudian orang tersebut akan menunjukkan nomor HP atau nomor telepon yang sudah disetting oleh mereka. Dan ketika menghubungi, sesungguhnya mereka sedang menghubungi kelompok mereka yang lain dan kemudian mereka akan memblokir ATM tersebut dengan memberikan nomor PIN. Kamu hadap sini dulu, Nda. Dilakukan berapa orang dulu itu? 2 orang katanya. Semuanya? 5 orang, Pak. 5 ya. Cara melakukannya gimana? Peran-perannya gimana itu? Itu kita ganjel dulu lubangnya, Pak. Lubang ATM-nya. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan ganjel itu?
Kalau untuk yang lainnya, yang tiga, itu kan baru dua. Iya. Yang tiga? Kalau saya yang pantau, Pak. Yang mantau? Iya. Terus yang dua lagi? Yang dua lagi yang ngambil, Pak. Ngambil ya? Iya, Pak. Ngambil uang dan ngambil ATM itu? Iya. Caranya bagaimana ngambil ATM? Itu kita matiin mesinnya, Pak. Kamu melakukan ini udah berapa lama? Baru-baru ini, Pak. Terus cara kamu untuk mengarahin korbannya agar dia terberdaya dan mau menelpon yang customer itu gimana? Sebelumnya kamu tempelin dulu itu? Iya, Pak. Yang kamu buat atau siapa yang buat? Yang buat, Pak. Yang buat? Iya. Yang stiker itu? Iya, Pak. Ada beberapa kasus mereka beroperasi khususnya daerah Depok dan Bogor dan sesungguhnya ini ada kelompok besar sekitar 10 orang dan kita baru mengamankan 5 orang dan pelaku utama memang belum tertangkap. DPO ini seorang perempuan yang mengatur tugas peran-peran dari setiap orang. Duduk, duduk. Terhadap para tersangka ini kita kenakan pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Ini satu fenomena di mana masyarakat sekarang jarang menggunakan uang cash, transaksi mereka dengan kartu-kartu ATM dan ATM sekarang ada di mana-mana dan mereka memang menyasar ATM-ATM yang sepi. Tidak harus sendiri kalau ke ATM, lebih baik untuk cari ATM-ATM yang sering dipakai orang dan yang ketiga jangan pernah memberikan nomor PIN pada siapapun itu. Dan apabila ingin menghubungi call center, hubungilah call center resmi di kartu ATM atau ada di anjungan ATM-nya. Ciri-cirinya biasanya tiap bank itu nomornya nomor-nomor yang cantik, nomor-nomor yang tidak banyak. Dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat call center dari masing-masing banknya. Pandai-pandainya pelaku kejahatan beraksi. Aparat penegak hukum tak akan pernah tinggal diam. Kini komplotan pencuri bermodus ganjal ATM hanya bisa meringkuk di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya di Sipir Cantik On Location. Makanya jika tidak diberikan uang, mereka suka memaksa, bahkan ada yang suka melakukan pemukulan terhadap para supir. Tapi memang selama ini yang kami jumpai ada beberapa laporan dan sudah kami tindak lanjuti selama ini.